is already here, and then Caleb, are you here? Present, ma'am. Okay, Caleb is here. Okay, Kathleen will lead us this evening. Okay, Kathleen. Good evening, everyone. Let's invite the Holy Spirit to come to our heart to silent pray. Touching together into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Dalam hati masuk Yesus masuk mana? Kathleen, silakan. Kita akan masuk di dalam doa pujian oleh Kathleen. Caleb, silakan Caleb doa pujian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau bersyukur Engkau baik. Berterima kasih buat kekuatan, kesehatan, panjang umur. Hadirlah bersama kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thanks Lord for this day. We praise you. Thanks for strength, health, long life. We give you glory. Come with us. In the name of Jesus we pray. Amen. Bill, doa pengakuan dosa, Bill. Langsung disambung ya, Bill. Dan ucapan syukur. Permohonan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu buat kami semua, namun kami mengakui semua dosa kami baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua, saudara, teman juga Tuhan. Malam ini kami mohon Tuhan tuntun
kami semua acara ini berjalan dengan lancar dan kami selanjutnya menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Okay, Kathleen will continue with the Lord's Prayer. Okay, Kathleen, the Lord's Prayer. Let's pray. Our Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah pada nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you. The next program will be over to Ma'am Bakulu. Thank you so much, Prescott. Ada kakak Fine yang telah menuntun adik-adik Sunbeam A. Terima kasih. Pintar-pintar, ya Tuhan. Dapat anak-anak yang pintar, baik, dan suka menurut. Terima kasih. Terima kasih juga kepada pimpinan yang sudah hadir. Saya lihat ada kakak Trisna. Kakak Trisna, welcome. Kita sudah selesai dengan doa 777 evening prayer. Oke. Okay. Informasi untuk selanjutnya, besok seperti biasa morning worship. Okay. Jadi informasi untuk morning worship besok jam 6. Ada istirahat sedikit untuk persiapan dan kita akan bersiap untuk 777 morning prayer. Dilanjutkan dengan jam 8 ibadah khotbah yang akan dibawakan oleh Kakak Master Guide Pendeta Cornelis Ramski, pimpinan Direktur Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Timur. Dan setelah khotbah dilanjutkan dengan nutrition webinar yang belum selesai dari Kakak Trisna. Dan setelah Kakak Trisna, ada pemberian penghargaan award dan honor patches kepada mereka yang telah menyelesaikan tuntutan requirement dari setiap tanda kepahaman atau award. Dan itu yang mendapat award atau tanda kepahaman, mereka kriterianya pertama hadir
Terus kriteria kedua ada mendaftar. Jadi sebenarnya pertama ada mendaftar. Kedua hadir terus, tidak pernah alpa ya. Karena kamu punya absen itu, yang kamu isi itu yang menentukan. Jadi yang belum mengisi kalau ada ikut meeting silakan isi. Ketiga, tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak pembina. Seperti tadi Kak Rey ada kasih tugas, jadi diselesaikan, diserahkan untuk semua SD kelas 1 sampai kelas 4 kepada kakak pembina wali kelas. Dan untuk kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, ada tanda kepahaman WA group yang sudah dibuka. Silakan bergabung dan posting tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak. Teristimewa file PDF requirement yang harus diselesaikan. Pastikan kamu sudah masuk di WA group masing-masing. WA group prayer, nutrition, housekeeping, laundering, dan absennya yang akan dicek setiap hari. Congratulations bagi mereka yang selalu hadir. Oke, sekarang Voyager Celine mau umumkan yang mengambil bagian untuk morning worship dan 777 morning prayer. Voyager Celine, silakan. Silakan Voyager Celine. Malam, Kak. Selamat malam, Christabel. Celine. Tadi dia sudah ada. Dia bilang gelap. Oke, kalau Celine belum bersuara, saya akan bacakan yang besok morning worship Saturday. Morning worship presider atau MC dari Builder A kelas 3A dengan kakak pembinanya Kak Fine, mohon bantuan, who is the homeroom teacher of 3A? Homeroom teacher of 3A is Ma'am Regina. Oh, Ma'am Regina. Okay. Yeah. Hopefully Ma'am Regina sudah menunjuk. And then opening prayer for A. For A, Kak Sandra ya? No, for A, Kak Betty. Kak Deti, Deti Rantu. Oh, Kak Deti Kasingku Rantu. Iya, Kak Deti Kasingku. Hopefully she is here and there for her students. And devotional from Helping Hand B, for B, Kak Wanda ya? Iya, Kak Wanda. Kak Wanda, oh Kak Wanda rajin ya hadir. And then closing prayer, 3A dari Kak Gina. Kak Gina juga. Thank you. And then 777 morning prayer. Presider 3B. Builder B. Builder B. Kakak Sandra, toh? Ya, Kak Sandra ya. Oke. Okay. Kak Sandra, presider di morning prayer ya. Nanti siswanya dipersiapkan. Baru adoration prayer atau doa pujian. Kakak, oh ya, for A, Helping Hand A. Kak Deti. Kemudian supplication
For B lagi. Kak Wanda. Kak Wanda. Thanksgiving sama dengan Kak Sandra. Baru doa pengampunan dosa for A. Okay, thank you so much untuk mereka, untuk mempersiapkan kakak-kakak pembina, mempersiapkan dia punya anak-anak. Ada informasi dari kakak pembina? Kak, besok pakai baju apa? Okay. Sebenarnya kalau mau tanya, kakak mau bilang pakai seragam adventurer atau pathfinder. Kalau masih bersih silakan pakai. Kalau yang sok kotor tentu pakai baju ibadah seperti kita ke gereja. Oke, ma'am. Hadap Tuhan. Tapi wajib kacunya dipakai. Kak Hilda mau tanya dong. Silakan. Kalau misalkan kita kan gak hadir terus, mar kadang kita jadi absen tanggal 3 itu udah lupa isi. Nah itu cara kita mau isi absen yang tanggal 3 bagaimana kak? Silakan, link yang sama. Isi sekarang boleh kak? Boleh. Kak Hilda, can you message me tanggal apa yang kita belum isi absen ya? Mau minta tolong. Ada kakak-kakak pembina. Oh, kakak. Ke kakak pembina. Link yang sama untuk absen. Thank you. Masih ada kakak pembina yang akan menyampaikan infonya? Oke, kita tidur cepat ya supaya besok bangun cepat. Tinggal besok untuk morning workout dengan teman-teman di camp out. Wow. Ya. Oke. Ya udah. Happy Sabat semuanya. Boleh silakan Cristabel Tanot. Halo. Tidak bisa dengar. Yolda, besok builder B yang bertugas. Siapa yang bertugas? Nanti kakak pembina wali kelas mau tunjuk ya. Nanti dihubungi oleh kakak pembina ya. Oke. Semoga sudah tidak ada pertanyaan. Kakak akan akhiri meeting ini. 1 menit, silakan salam-salam. Happy Sabat. Good night. See you tomorrow. Good night. Selamat malam. Happy Sabat. Happy Sabat. Good night. Selamat malam. Buat semua. Bye. 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 Bye